rahim Nyusul bobo. Kami dari grup Asufi, As alhamdulillah uh, sudah punya sekitar 20 lagu yang sudah kita launchingkan. Sudah lima lagu kemarin Indah Kota Magetan dan kemarin kita buat lagu Ngawi dan ada religinya dan insya Allah niki sudah 8 kita buat lagu Madiun. Minta support pun semoga anak-anak kami ini dan semua ibu-ibu ini yang jernya kosidah ini religi semoga Tetap bersemangat dan bisa berkarya. Maka, dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dari Asufi As Ngelang Kartoharjo. Ibu, mohon aplausnya untuk teman-teman dari Asufi. As Luar biasa sekali korporasi dari anak-anak remaja dan juga ibu-ibu yang penuh dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Hadratul Mukharomi Romo Kiai Haji Sarjo dari Tagran Yang terhormat Bupati Magetan Yang kami hormati Furkom Pimda Magetan atau yang mewakili Yang kami hormati Kabak Kesra Kabupaten Magetan dan juga pengurus PKMT Kabupaten Magetan dan semua jamaah eling-eling tombol ati PKMT Kabupaten Magetan yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa berada di Surya Graha Kabupaten Magetan dalam acara pengajian rutin Eling-eling Tomboni Ati BKMT Kabupaten Magetan dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita ikrakan dengan bacaan hamdalah. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. dilanjutkan acara pembacaan ayat suci Al-Qur'an kepada Ustazah Dewi Marsito. Disilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان منه الرحمن الرحيم و well now Yeah. I'm sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Allah meraham quran Semoga Allah merahmati kita semuanya dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Hadirin, jamaah pengajian, eling-eling Otom ati. selanjutnya marilah kita simak sambutan Bupati Magetan kepada yang terhormat Bapak Dr. Dokter, Dr. Dokter Andes Haji Suprawoto SHMSI disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbil alamin monggo sesarengan tansah muji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwas ingkang sampun kathah paring kanikmatan dumateng kita sami saehingga siang menika saged kempal wonten Pendopo Surya Graha kanthi kawontenan boten kirang satumba punapa kemawon amin Salawat dan salam mungkin tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ingkang tansah kita antu-antu sahabatipun ing yaumul akhir mangke amin Ingkang kita hormati Kai Sarjo Ingkang kita hormati seluruh anggota Forkopimda yang hadir atau yang mewakili para yai tokoh agama Bapak, Ibu uh, jamaah eling-elingo tombok ati ingkang kula hormati. Wes <coughs> Saya tadi manggil kala wau Manggil Mas Permadi. Mas so, nek nulis iki kan gampang anu ngubahe ya. Ya, Sekarang kita pakai Pakai videotron. Ini tinggal memasukkan komputer. Pak Bupati itu seneng nulis Jawa, nulis nganggo basa Jawa gitu ya. Eling-elinga tombo ati itu sing bener o aja o gitu. Eling-elinga tombo ati. Aja oh, eling-elingo tombo ati. <laughs> Salah gitu, supaya ini diubah. O oh, harus dibedakan antara nama orang sama kota. Kalau nama orang Suprawoto, Kiai Sarjo, tulisannya U, uh, enggak apa-apa ya Kiai Sarjo Suprawoto Bujonegoro ya eh, itu oh nggak apa-apa nama kota nama orang itu enggak apa-apa tapi kalau dalam penulisan bahasa Jawa itu o oh, sama o oh, itu harus dibedakan mungkin betul sakit ya, antara soto karo soto nah, gitu ya Nah, uh, kan? Uh, nek soto itu panganan, nek soto itu bako, kan gitu ya. Jadi, tadi. Uh, Pak Bupati ini sabun minggu nulis yang penyebar semangat. Jadi, uh, apa? Nanti uh, kalau yang tahu nanti supaya kita semua kita ini semua terdidik dan kita semua kita saminnya tiang jawi ojo ada jangan sampai salah itu aja. Ya jangan jangan sampai Jadi eling eling tombo tombol Jadi pakai A ya pakai A bacanya A. Ada kepala dinas saya namanya Suwata, bacanya Suwata. Sejajar Se saya sendiri uh, kan Tiang Jawi. Ya. Mausipun jadi ya Suwoto gitu ya Suwoto. Tapi karena tulisannya A terus dipanggil Pak Suwata kecuali orang Sunda kalau orang Sunda itu memang pakai aaaa ya, jadi A, 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 A gitu ya, jadi uh, ini hanya sekedar untuk apa saling apa saling mengingatkan supaya salah tidak apa ya ter, uh, ber, apa, uh, keterusan ya salah tidak uh, keterusan dan saya yakin panjenengan semua nanti kalau ditanya sama anak-anak putra wayah panjenengan bisa ngajari ya ngajari kepada anak-anak kita kalau ada muatan lokalnya bahasa bahasa Jawa ya, Pak Bupatinya nulis bahasa Jawa ya jadi tapi enggak enggak tulisan Jawa saya yakin panjenengan semua itu wis gak iso moco huruf Jawa ya walaupun orang Jawa gitu ya saya yakin tidak tidak sudah tidak bisa lagi membaca huruf Jawa jadi sedangkan saya punya keyakinan saya ini lahir sebagai orang Jawa itu takdir Tuhan ya, jadi kewajiban saya adalah ditakdirkan Tuhan sebagai orang Jawa adalah saya tidak boleh tercabut dari akar saya sebagai orang Jawa saben saben dinten napa kalau ngobrol pakai bahasa bahasa Jawa nulis pakai Jawa, bahasa Jawa dados anum binjang menawi kawula menika dipun timbali ingkang maha kalau ditanya apa pertanggungan jawabmu sebagai orang Jawa kalau saya sudah punya jawaban saben minggu kalau sampun nulis basa Jawa nah duka panjenengan oh. mangke menawi dipun dangu ya, ya, ya. <laughs> baik Bapak saha Ibu ingkang kan kula hormati kalau wau enjing kawula nembe wangsul saking pakan baru, Padang ya, terus karena terlalu malam karena pagi ibunya anak-anak pagi jam 2 harus berangkat ke Magelang. Ano, kalau di WA kalian ibu, Pak Mas uh, BKMT ono acara aku gak iso, gitu. terus ano, jenengannya sing rawuh, gitu. ah, ah kereta sampun beton wonten eh. terus apa pesawat sudah nggak ada terpaksa naik mobil tadi malam dari apa uh, setengah sepuluh dari Jakarta, saking cengkareng, lajeng dumugi kalau wau setengah enam, nem. nembe napa dumugi wanten, eh, uh, nah, uh, menopo wanten magetan. Nah, eh, perlu nih pun kula wonten wanten wonten wanten menika nih, kau ngaten nih, kau wanten hubungan nih pun uh, kalian uh, ajaran kita sebagai umat Islam kita sebagai orang uh, umat Islam itu uh, sudah diajarkan bahwa uh, kebersihan itu sebagian dari iman. Kan begitu, ya? Sebagian dari iman atau an minal iman. Kan gitu, ya? Nah, oleh sebab itulah kemudian Pak Bupati ingin sampah ini darurat di Magetan ini. Kanjeng Nabi Dawuh menawi bahasa Indonesia nya begini apabila ada seseorang di antara kalian bangun tidur hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya tiga kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur artinya bahwa kita ini harus harus selalu apa harus selalu uh, bersih ya selalu bersih Nah, oleh sebab itulah kemudian kami, kami kemudian sebagai bupati ada tawaran. Ada sebuah perusahaan yang akan mengelola sampah. Sampah itu kan saat ini dianggap sebagai sampah yang tidak berguna. Paling-paling dibun pendeti menapa plastik pun, bar niku di, dibuang. Ya, dibuang. Nah, ini gimana caranya supaya sampah ini cobi panjenengan kali di Magetan ini penduduknya 680 ribu penduduk itu 680 ribu orang setiap orang itu menghasilkan sampah sehari 0,4 kilo jadi 0,4 kilo setiap hari jadi setiap hari sampah di Magetan itu ada 267 ton sampah. Coba penjelasan kali. 670 606 eh 267 ton sampah. Yang baru bisa dikelola ya, yang bisa baru dikelola dengan baik itu baru tidak ada 50 persen oleh sebab itu kami mengeluarkan edaran sampah harus selesai di tingkat kelurahan ya, di tingkat kelurahan nah ada sebuah perusahaan ya, sekarang ini di pekanbaru menikah wonten perusahaan belanda dari belanda namanya biocycle biocycle itu di sana sampah sampah sawit itu sampah-sampah kebun sawit itu diolah sampah itu tidak bau skala nippon industri eh, ya. lazeng wonten lalat namanya nippon mahot lalat ini kok laler 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 yang baik bukan laler yang menukan penyakit ya. laler ini laler baik dia dia itu kalau bertelur kawin habis itu mati umurnya seminggu dua minggu Terus kemudian larvanya itu ditetaskan, itu jados kados suget-suget, namanya mahkot. Nah mahkot ini makanannya adalah sisa-sisa atau sampah. Nah mahkot ini dijual mahal, minyaknya dipres bisa untuk macam-macam, uh, ampasnya mahkot ini, ini bisa untuk makanan kucing nopo niku segawon wonten ekspor wonten Kanada wonten Amerika dan seterusnya jadi sampah ini kemudian tidak ada sisanya sisanya sampah tadi sampah yang di untuk makanan makot ini bisa untuk pupuk organik jauh bencangan kali dan ini sudah dilakukan di Pekanbaru dan pada waktu G20 kemarin di apa itu di Bali ya itu sudah didirikan di sana di Kabupaten Badung. Nah oleh sebab itulah dari belajar dari situ, kemudian kita nanti bisa kerjasama. Kita memang bayar nanti kepada kepada PT BioCycle itu untuk mengelola sampah setiap tonnya nanti berapa. Awalnya awalnya nanti akan kelihatannya berat, tetapi ke belakang kita tidak akan ada masalah sampah karena tidak akan ada lagi TPA. Saat menikah kan sampah ini buat tumpuk. Beli tanah, ya, kita beli tanah di Karas 5 hektar itu kemudian ditumpuki sampah. Itu nanti usianya namun 10 tahun. Habis itu kita bingung lagi, kenapa? cari tempat lagi. Nah terus-terus suwe-suwe, jangan-jangan magetan ini nanti bekas apa? tumpuan sampah nah ini yang harus jadi pikiran kita sebagai imat Muslim yang diajarkan ya untuk ya menjaga kebersihan harus dimulai dari eh, sini nah magetan nanti bukan lagi tempat pembuangan sampah tetapi tempat pengelolaan sampah jadi nanti kita kerjasama nanti kita kemarin kami ngajak Dprd juga nanti biar presentasi di Dprd Nanti investasinya itu di arah sana, tanahnya kita, dia membangun pabrik kira-kira sekitar ya 50 sampai 100 miliar gitu. Kemudian nanti dikelola, ya dikelola. Dan nanti diharapkan tidak ada sampah. Sampah plastiknya nanti sisanya sampah plastik itu di apa di diolah untuk di, di apa dijual ke PLTU pusat tenaga listrik uap yang dari Nova di untuk menambah panasnya batu, batu bara Jadi tidak ada yang tersisa sama sama sekali. Nah nanti diharapkan karena minimal itu sehari harus ada sekitar 500 ton sampah yang bisa dikelola supaya efisien. Ya nanti saya bilang sudah gini aja. Nanti saya minta kepada Ibu Gubernur. Pabriknya di Magetan, nanti tempatnya di sana, kemudian nanti bawanya sampah enggak seperti sekarang truknya truknya tertutup, kemudian nanti Ngawi, mag, eh, Madiun bisa kemudian dikelola di situ. Ayo saben truk ganti bayar yang Pemda, gitu ya. ya. Di, dia karena problem juga ya di sana problem. Setiap kota punya problem gitu sehingga nantinya kita jadi murah bayarnya ke perusahaan karena disubsidi dari retribusi dari kabupaten yang lain sehingga nantinya kita kita tidak tidak akan apa nah ada dua kabupaten yang nanti akan menjadi pionir yaitu ini sudah ada di sana itu dengan perusahaan sawit kalau di Badung ini Kabupaten Badung Bali nah nanti 50 kota oleh sebab itu kemarin Pak Bupati selain meninjau itu diterima oleh Pak Wagub Rio kemudian kami ke kabupaten 50 kota di Sumatera Barat yang nanti bersama-sama dengan Magetan akan uh, uh, memulai itu. Dua kabupaten ini akan memulai itu. Kita harus memikirkan gini, jadi kabupa, uh, negeri kita, kabupaten Magetan ini harus menjadi kabupaten yang bersih sebagaimana ajaran kita tadi. Uh, dawah Kanjeng Nabi juga. Eh, jadi, Uh, kalau masyarakat Indonesia itu mayoritas agama Islam, kalau kemudian kotanya kemudian kotor tidak di ini, ini kan sama dengan kita tidak ya melaksanakan ajaran yang kita sudah uh, anut, ya, kita yakini. Itulah yang harus. Tapi penjaringan kali, ya ini kejadian sungguh. Pak Bupati ini kalau habis di sembahyang di apa? jamaah di masjid itu kan pasti ke alun-alun bawa tas plastik kantong plastik ngambil mau sampah eh ngerti sampah kata lari-lari nem sami lenggah wonten anu ala apa pinggir ngandapi pun ano wetringin ini wonten sampah di depannya itu tidak mau ngambil di depan kakinya coba ya. Eh. Saya lewat situ saya ambil nyon saya umbak nggih, saya ambil karena saya pakai masker ya saya ambil ya saya masukkan di tas tas sampah plastik tadi terus kemudian saya baru melangkah kira-kira tiga langkah karena banyak ada yang jatuh apa yang dilakukan mbak-mbak yang lima orang tadi yang duduk itu pak-pak sampai ceblok pak gitu ya coba bayangkan ya pak sampai coba Pak gitu ya Oh ya terus saya ambil lagi ya saya ambil saya balik saya ambil lagi saya ambil kemudian saya jalan baru saya kira-kira uh, lima langkah ada pasangan suami istri Oh Pak Bupati Pak saya sudah ngambil sam, apa, buang sampah loh Pak gitu Pak minta foto Pak gitu ya terus foto gitu ya terus saya buk, copot masker saya foto lo heran saya si wanita lima orang tadi dekati juga minta foto sama saya. Ya, ya saya, minta foto juga. Tapi, bagusnya yang gini, lima anak, ya, ini tadi kemudian menyampaikan ke saya, Pak Bupati, saya mohon maaf, saya bukan orang sini, Pak. Oh ya, dari mana? Saya dari Bekasi. Gitu. Eh, tapi jangan direkam, jangan ini, aku disini ini Pak, eh, Pak eh, Bupati, apa, Bekasi nanti, ya, dari sana kebetulan saya main ke saudara sini. Oh ya, Mbak. Lain kali kalau membuang sampah jangan anu ya. Oh ya, ya Pak. Ya, 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 ya. Jadi ya itu yang yang terjadi. Tapi ada juga saya baru melangkah ya melangkah agak jauh gitu. Ada kemudian oh ya, gitu. ya, Pak. Terus ngobrol-ngobrol-ngobrol. Loh, sampahnya dia tadi dimasukkan di tas kresek saya gitu ya orang dijalak tas tas kresekku ya terus di, ikut membuang enggak ya jadi tas kresek ya, apa sampahnya tadi dimasukkan di tas kresek saya gitu ya Jadi ya, tapi bukan jamaah sini loh ya gitu ya tadi jadi eh, mengapa ini guyon tapi guyon parik keno ya ah, itulah ya ini yang harus kita rubah ya bahwa Ajaran kita mengajarkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, tidak hanya diletakkan di sekolah ditulis, tetapi tidak dipraktekkan sehari-hari. Itulah yang harus menjadikan uh, pelajaran bagi kita semua. Nanti kalau habis pengajian sampahnya juga dimasukkan di ini. Kalau perlu coba bayangkan panjenengan uh, mangertos, ya, piala dunia kemarin itu orang Jepang itu lihat. Ya, di, di Qatar, begitu lihat stadionnya, kemudian banyak sampah berserakan itu penonton-penonton dari Jepang, itu pada ngambil sampah. Kalau tidak percaya, coba penjenengan cari di YouTube. Pasti ada. Mudah-mudahan ya, jamaah kita ya, dari Eling-Elingo, Tombow Ati ini, ye, mari kita laksanakan. Kita kerjakan ya ajaran kita yang mulia ini tidak hanya dari segi profan. Profan itu dalam teori dari segi hanya melihat uh, bahwa ibadah itu begitu luasnya. Ya, ibadah yang harus kita kerjakan itu begitu luasnya. Ya, mengambil dahan aja apa, di tengah jalan anjuran Nabi, ya, yang kalau tidak salah diriwayatkan di, oleh di, 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 uh, Tarmizi itu kalau itu nyandung umat muslim ya gitu ya, ya itu penjenengan yang memindahkan dahan di tengah jalan itu dapat pahala demikian luasnya yang pahala yang bisa kita dapatkan dalam mengerjakan segala sesuatu jadi jangan dimaknai beribadah itu dari segi profan saja ya dari segi lahiriah saja saya kira demikian nyuwun duka ingkang nanti kalau masalah tahu kali ini Kyai ya, Sarjo ingkang uh, apa yang ingkang uh, uh, maringi monggo sesarengan uh, tansah muji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwas ingkang ngantos sak menika kita tansah pun paring kesehatan sahingga ngantos yang menika kita tansah uh, saged rawuhi pengajian eling-eling atau mbak ati kanti kawantanan beten kirang satu enggak penoko kemauan amin nubun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam. mohon izin bapak bupati untuk tetap di tempat sejenak ini ada doorpress hadiah hadir nah, sebanyak 30 nol lundung berarti tinggal tiga monggo bopo eh, dari materi bapak bupati tadi Mungkin bisa menjadi pertanyaan bagi jamaah sekalian, sehingga karena tidak diawali oleh tidak disiapkan dulu, monggo, bepo, ingkang uh, kades, mamah, dede, siapa mau nanya? Nateni kau gih hangsal, nyun sewu kita ambil A, B, C, Gata, nge? Gaya, siap. Termasuk dari hadrah ini jauh-jauh juga begitu. Oke, nyembangan pungut, Bobo, karena belum disiapkan, Bobo sakit memberi pertanyaan nanti yang bisa biar angkat tangan ngoten mawon. Uh, terus kemudian nanti langsung diberi yang bisa jawab langsung maju. Uh, baik, uh, kalau ada yang uh, uh, tahu. Kemarin Pak Bupati eh, apa, pergi sebuah perusahaan mana di Pekanbaru? Ayo, ya, yang belakang, berdiri Bu, berdiri ya, ya. Bu, Mbak, Mbak yang belakang. Ya, monggo Bu, berdiri, berdiri. Menapa Mbak? Perusahaannya namanya apa? Apa namanya perusahaan? Wolali, Yang depan Bu, apa, apa Mbak? Biocycle Bio ya. Kan? Alhamdulillah Tepuk tangan untuk beliau Pertanyaan yang kedua Monggo Bapak. Apa ya <laughs> <laughs> uh, Yang bener Menurut kaidah bahasa Jawa Tadi gimana Eling-eling otom batin nulisnya gimana Angkat tangan. Ya. Oke, sebentar. Mbak-mbak yang depan. pinggih, ya. pinggih. Ya, ya, silakan. Jawabannya apa? Pakai huruf apa? Pakai huruf A. Ah, Oke. Jadi, jadi Tulisannya A, tapi bacanya O ya. ya. ya Alhamdulillah. Ilg -ilg -ilg Tombol. Hati. Terakhir yang sini juga boleh jawab g. Tadi Bapak Bupati matur kebersihan sebagian daripada iman bunyinya oh ini depan ya, bahasa, bunyinya apa bu bahasa arabnya apa bahasa arabnya ladala lali anak yang kecil ya yeah. ya yeah, jawabnya apa anadhafatu minal iman tepuk tangan untuk kita semua silakan maju kepada yang bisa menjawab tadi tiga orang di sini ya sama saya Ayo, kasih mangga. hadiah buku saya yang baru selesai ambilkan mas sudah oh, oke okay. bukunya ya. buku okay. saya judulnya Anto Amanah Bupati Magetan yang baru saya tulis selesai uh, dalam bahasa Jawa jadi kenapa Pak Bupati mau jadi Bupati di Magetan itu bisa baca di buku saya itu ya tepuk tangan nah. untuk Bapak Bupati kita Buku yang keberapa, Bapak? Ini buku saya yang ke-9. Alhamdulillah, buku ke-... Sini, 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 sini. Ya, sini, sini. Ngadepnya ke sana, nanti biar diberikan, Bapak. Monggo, Bapak, untuk diberikan kepada yang tadi bisa angkat tangan dan menjawab. Alhamdulillah, kita berikan tepuk tangan dulu, yang meriah, kemudian... Nah. Ya, Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, lah Alhamdulillah ini amplop dewi ini ya luar biasa. Uh, tadi masih diambilkan bukunya sebentar. Monggo sambil nunggu bisa sambil diambil gambarnya dengan Bapak Monggo. Agak tengah aja, ya. Biar diambil gambarnya oleh fotografer kita silakan ya dan sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah baik eh, kepada putra putri kita maupun kepada bapak bupati magetan Oh ya buku yang beliau tulis buku ke sembilan judulnya Anto Amanah mudah-mudahan sambil, sambil, menunggu buku ya nyontuko kemarin kebetulan saya uh, kawulo ano uh, uh, pikanto pacoban saking gusti ingkang mau kuaus voli lajeng ketarik atau tibo nyonge ngagem kursi roda saya ya itu selama menawi dalu kan buatan medal biasanya pun pang, tibun undang ke sana kemari saya enggak mau, nggak mau, nggak mau nganggur. Jadi kalau malam hari kalau nyerat, ya. kenapa saya nyerat? Kenapa saya nulis? Mbak neneknya namanya siapa? Nah, kakeknya, Saijan Terus Pak D-nya namanya siapa? Nah, betul kan? Ya anak-anak kita itu kalau ditulis, ini masih lumayan, masih ingat kakek sama nenek. Sudah Pak D sudah kehilangan, pasti. Kenapa? Karena kita tidak biasa punya kebiasaan menulis. Ya. Kalau kita semua menulis, pasti ya. anak cucu kita akan tetap membaca. Siapa sih kakek, nenek, saya, saudaranya, siapa? Ya. Oleh sebab itu, orang boleh hebat setinggi langit, orang boleh kaya setinggi langit, pinter setinggi langit. Kalau tidak menulis, dia akan hilang dari sejarah. Ya, Kartini itu hebat karena apa? Menulis. Menulis. Kenapa enggak kita tiru? Ya, senengane ngomong ae ya, tapi enggak seneng menulis. Bayangkan ya Pak Bupati dulu ke Uzbekistan ziarah ke makam Imam Bukhari ahli hadis yang luar biasa. Saya merenung di situ. Kalau seandainya beliau tidak menulis ya kayak apa kemudian ya itu loh oleh sebab itulah itulah kehebatannya menulis menulis tidak hanya sekedar kita tidak dilupakan sejarah ya tetapi juga bisa untuk profesi ya di rumah ya nulis itu bisa menghasilkan uang ya menjadi pengarang dan dan seterusnya inilah buku saya ya, bukunya ya ini bukunya Anto Amanah Bupati Magetan bosonya boso Jawi ya bahasanya Jawi ngoko. Jadi gampang lah. Gampang dipun ah, monggo. baik nah, eh, Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah dan monggo foto bersama J, nah, Alhamdulillah J, foto sama bukunya Bapak Oke, okay, sudah Alhamdulillah kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Bupati kita Alhamdulillah termasuk kepada para yang mendapatkan hadiah prize hadir Bapak Ibu sekalian ingkang Kau hormati lan ingkang sami-sami eh, Mugi-mugi tan sabi kantuk rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala Paripurna sambutan saking Bapak Bupati Magetan. Salajengipun monggo sami-sami kita midangetaken tausiah pitutur luhur mauidho hasanah wonten pengajian eling elingo tambane ati badan kontak majelis taklim Kabupaten Magetan. Ingkang wonten ri kalenggahan siang punika ingkang badhe ngaturaken tausiah nuninggih panjenenganipun Bapak Kiai Haji Sarjo ingkang mijil saking tlatah Takeran Magetan